Hari ini kita membuat kelas bakery ini di bawah inisiatif Powerhouse Wanita Gemilang PH Jam. Di bawah YB Puan Nicole Tan Lee Koon. Bakery ini ada sasaran kita. Apa matlamat kita membuat kelas bakery ini untuk sebagai wanita, khususnya kepada wanita golongan ibu-ibu tunggal dan suri rumah, SNAP sebagai B40 kategori, mereka boleh menjana pendapatan dari rumah dan menjana pendapatan sampingan. Salah satu cara bagaimana menjana pendapatan yang masa akan datang, mereka boleh menjadi usahawan kecil daripada mempelajari kelas-kelas bakery. Program PH Jam ni, wanita diberi peranan yang lebih berat, lebih besar. Dia jadi pemimpin. So semua program ni akan diurus 100% oleh wanita. Tapi pengisian tu mesti menetapi syarat-syarat PH Jam, iaitu salah satu sektor lah. Pendidikan, kesihatan, alam sekitar, sosioekonomi dan kesihatan. So kita buatlah program menuju ke arah itu, supaya wanita diberi pendedahan tentang hak asasi mereka. Saya syorkan supaya kita adakan lebih ceramah atau berkenaan dengan hak asasi wanita dari segi agama Islam, dari agama syariah, undang-undang syariah. So apakah hak mereka?